Halo YouTube, selamat datang di Part TV. Ini adalah episode kedua Minecraft. Buat kalian yang belum nonton episode pertamanya, linknya ada di deskripsi. Nonton aja dulu. Sebenarnya gak nyambung-nyambung amat sih, tapi biasanya kalau orang udah nonton episode 2, pasti nonton sebelum nonton episode 1 dulu. Sambil nungguin loading, coba scrolling-scrolling deskripsi video ini dan lihat siapa sponsornya. Karena ya gue bikin Minecraft itu tapping ya. Dan buat kalian yang punya hati dan jiwa dermawan, di bawah ada link donasi juga buat gue supaya streaming gear atau gear nge-YouTube gue lebih bagus, boleh diisi. So, kali ini kita mau bikin peternakan. Kalau kemarin di episode 1 udah nambang, ini gue sempat bikin peternakan buat pelihara beberapa hewan lah. Coba. Ini lagi ngeratain tanaman, ngeratain tanahnya dulu anjir. Aduh banyak lagi. Suara apa tuh? Masih mah. Ngeri gue takut ada zombie. Terus gimana kreatif. Cocok nih buat jadi buat kandang hewan. Ya pagarin aja dulu biar nggak bisa dimasukin sama zombie, enderman atau whatever. Baru dibilangin ada zombie kan. Sebenarnya gue nggak tega sih ini anjiman zombie. Ini kan padang isinya bunga matahari, gue jadiin kandang hewan. Agak disrespect gitu. Tapi ya, ini coba gue atur-atur deh posisi kandangnya supaya nggak terlalu mengganggu bunga matahari yang bagus-bagus. Ah, ih, nyebelin banget sih naruhnya. Ah, kenapa sih? Perasaan gue tapi udah bener anjay. Kenapa jadi keluar? Itu udah kelihatan lantainya. Ayo coba bikin dinding pertamanya deh. Kalau misalnya FYI sedikit sih, kalau misalnya ini konten Minecraft, gue emang nggak nyalain kamera biar agak beda sedikit aja sih. Karena kan biasa gue pakai kamera kalau nggak lagi nge-react main game, tapi ini buat Minecraft udah suara aja biar agak berbeda sedikit. Bikin pondasi atapnya dulu. Batu-batu gini nggak apa-apalah, seragam. Kalau misalnya beda dikit, takutnya jelek. Meskipun kalau secara teori ini bangunan batu, atapnya batu, agak susah kali ini dibikin ya. Untuk lagi gua. Salah-salah. Udah aja udah kelihatan lah atap pertamanya. Tinggal kita bikin kasih lentera dulu biar gua kerjanya kelihatan. So, lanjut lagi buat bikin fondasi atapnya. Oh, itu lama gua. Lama, ilama, whatever lah. Gue tapi masih belum ngerti lo cara naik lama. Udah, gue pikir kayak sama kayak kuda gitu, kita naik ke atas joknya terus bisa diarah-arahin. Nah, ini kagak mau lamanya. Yep, seenggaknya lantainya udah kelihatan lah, lantai kandang gua tinggal ditutupin tembok aja. Harusnya sih nggak lama. Palingnya kalau misalnya gue bikin video Minecraft sekitar 15 menit, 16 menitan. Jadi buat kalian yang
lagi makan nonton video gue main Minecraft kayaknya aman kok, soalnya nggak ada konten yang mengurangi selera makan. Atap sebelah kanan jadi, lanjut atap sebelah kiri. Yuk, tembok dulu sedikit. Gue deket tuh gue buat lanjut naruh atap. Tapi kayaknya ada yang salah ya. Apa ya? Udah deh, ntar aja benerinnya kalau udah salah-salah dikit. Aduh, suara sapi. Itu sapi suaranya deket banget. Mana sapi? Gue gak liat. Agak nggak imbang ya ini, bentarin dulu aja. Ini suara apa sih kayak hea hea gitu? Ada mob monster apa? Dan ya kira-kira dalamnya begini, tapi mau gue rapiin dulu stone bricks-nya. Aduh, hancur lagi lantainya. Kayak suara sayap ngepak, tapi masa ada Ender Dragon? Kayaknya gue gak nge-spawn deh. Ah, hancur lagi lantainya. Udah lah. Okay. I think we're good. Tinggal lanjut mager lagi biar aman. Mager itu masang pagar ya, bukan males gerak. Suara apa sih terganggu gue dengerinnya? Itu aja kayak deket tapi bila disamperin kagak ada. Aduh, setahu gue di Minecraft belum ada mob hantu. Ah, salah hancurin lagi. Bikin OCD kalau ada yang bolong-bolong gitu. Ini kandang hewan, sebelahnya lubang tambang percis. Aduh, sebenarnya kalau di dunia nyata agak riskan sih, takut lubang tambangnya ambles, tapi ya ini kan Minecraft lah, semi realistik. Else ada beberapa bunga matahari yang kena, tapi ya udah deh biarin. Seenggak ada beberapa yang selamatin ini kok. Tuh, nggak semua sih. Nggak tahu bentar dimakan sama ternak gua apa enggak. Ah, langsung udah di atas pagar, kenapa jatuh malah di tanah sih? Ngebelin aja. Dan ya, mari kita buka fansnya. 2, 3, 4. Yo, itu. Kasih tangga biar gampang. Oke. Ah, mau ngancurin rumput malah yang ngancur tanah. Ratain atapnya dulu deh gua. Ini kayak dari gua dengar sih, dari suaranya suara mob ya, bukan zombie ini, tapi apa ya yang hancur kena matahari lagi. Mob apa yang mati kalau ada matahari? Tuh, nggak ada apa-apa kan? Gak ada. Aneh. Waktunya kita isi pakai binatang. Bentar, nyari dulu. Atau mendingan ngisi jerami dulu kali ya di kandang. Bingung gak? Ya udah deh, jerami dulu aja.
dari Hey, no, no, no. Ah, Hey Bell. Okay, let's do this. Biar binatang udah bisa nyaman di sini. Kalau ini suara hilang lama dan suara apa ini? Ah, lamanya udah datang. Coba kita naik tuh. Cuma gue cuma bisa naik tapi nggak bisa ngarahin dia jalan kemana gitu. Agak ngeselin sih. Kalau buat yang tahu ini apa, kasih tahu ya, komen di bawah. Apa mesti gue taruh karpet, sadel? Ada. Harusnya orang kalau naik ilama, kita yang nyetir, ini malah ilama yang nyetir kita. Aduh, aneh. Gue pasangin sadel nggak mau. Ah. Kayak apa ya? Oh iya, buat di episode yang pertama kemarin gue nambang ketemu kayak batu aneh yang gue yang kayak iron agate, ternyata itu biji besi mentah. Gue baru tahu ada. Iya, ada babi. Bentar, mana tali ya? Biar gue pelihara babi liar ini, gak ada yang punya. Tali. Mana talinya? Leash. Udahlah, search saja. Waduh, anjay. Nah, ini dia leash. Mana babinya? Lah hilang. Itu. Oh, tapi ada kuda. Kuda dulu deh. Ayo ikut sama gue kuda. Iya, harus udah muat. Masuk ke sini. Tutup lagi, takut kabur lamanya. Dah tuh, ikat di situ. Yang penting udah masuk. Mari kita cari binatang selanjutnya. Dan dia babi. Alah, malah kegebok. Lah, udah keikat, ayo. Ayo, ikut. Ya, masuk. Masuk, babi. Alah, hancur lagi grassnya. Oke, udah punya lama, babi, sama kuda. Mari kita cari hewan selanjutnya. Kuda lagi. Tangkap kuda itu. Kalau di dunia nyata pasti gue dimarahin. Karena nangkep. Hewan liar gue tangkap dan gue pelihara. Untungnya di Minecraft. Jadi aman. Ayo, loncat. Gitu dia, kuda pintar. Oke, kita lepasin dari tali. Lanjut cari hewan lagi. Kasih pagar lah, biar gue bisa keluar masuk. Sejak kapan kita punya ayam? Gue pikir tuh ayam liar, tapi mana lagi ya tempat naruh pagar di depan deh. Oke, aman. Ini rumah gue dari episode 1. Cari-cari lagi hewan ternak yang bisa diambil. Sekelumpulan babi. Mari kita tangkap. Atau dipagarin dulu ya. Coba pagarin dulu deh. Ribet nggak? Takut kabur babinya. Ah, kabur lagi. Ngebet. Ah. Oke, udah langsung ikat aja deh. Ayo, kita bawa terbang babinya.
jangan sampai babinya jatuh dari ketinggian. Selamat ya. Meskipun itu agak animal abuse. Mana babi lagi? Ini babi lagi, ayo ambil. Ayo, ayo ikut. Ah, babinya mati lagi. Untung dapat daging babi. Ada deh. Ayo, babi terakhir. So, karena ini udah babi terakhir, kayaknya sampai sini aja video kita. Like video ini kalau kalian suka. Dislike kalau nggak suka. Share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Bye-bye. Ya, babi terakhir tuh sampai. Dah. Bitch, I'm not good, feel like I walk on water.